Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Yang berbahagia Puan Hajah Kamariah binti Isa, Timbalan Pengarah Pengurusan Dakwah dan Syiar Islam, Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia, Puan Fahana binti Abdul Rashid, Ketua Sektor, Sektor Pembangunan Akhlak dan Syiar Islam, Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia, Tuan Haji Arifuddin bin Abdul Hamid, Ketua Sektor, Sektor Dakwah dan Kepimpinan, Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia, Tuan-tuan, Puan-puan yang kita alukan juga bersama dengan kita di waktu ini, Tuan Haji Muhammad bin Haji Abdul Ghani, Ketua Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, para jemaah hakim yang ada lagi bijaksana, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin tetamu di majlis kita pada pagi ini. Kita akan teruskan dengan mempersilakan pengacara yang cukup sempoi kita pada pagi ini untuk meneruskan majlis. Kita persilakan pengacara anda, Abang Jijun Sokak Tinggi dan Kak Fizah HM. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, Ustaz. Sabahul nur, alhamdulillah. Kaifa halak? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, kita hari ini berada di Dewan Yang Mulia, Dewan Kecemerlangan di UNIMAP PAUH. Alhamdulillah. Jadi kami memperkenalkan dahulu diri kami berdua, iaitu saya, diperkenalkan tadi oleh Ustaz Rohisham, Abang Songkok Tinggi, ya. Memang songkok saya paling tinggi sekali, ya, kan? Jadi nama saya Azizul bin Mokhtar. Saya sedang bertugas sekarang di Sekolah Kebangsaan Paya Perlis. Dipersilakan Ustazah. Okay, terima kasih Ustaz. Ya, saya Ustazah Rafiza binti Abdul Rashid dari Sekolah Kebangsaan Sena, Sekolah Berprestasi Tinggi. Okey, seperti diperkenalkan tadi, saya dipanggil Kak Fizah HM. Okey, sekejap lagi kita kita rungkaikan apa itu apa HM. Apa maksud HM? Okey, baik. Okey, kami pengacara anda pada hari ini sempena Festival Nasyid Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia Peringkat Kebangsaan kali ke-12 2018 kategori Sekolah Rendah. Berikan tepukan. Alhamdulillah. Biji selasih boleh dimakan menjadi perisa sedap teperi. Selamat datang kami ucapkan, semoga majlis bertambah seri. Yang dihormati Puan Hajah Kamariah binti Isa, Timbalan Pengarah Pengurusan Dakwah dan Syiar Islam, Bahagian Pendidikan Islam selaku Pengerusi Jemaah Hakim, Puan Farhana binti Abdul Rashid, Ketua Sektor Sektor Pembangunan Akhlak dan Syiar Islam, Bahagian Pendidikan Islam selaku Timbalan Pengerusi Jemaah Hakim 1, Tuan Haji Arifuddin bin Abdul Hamid, Ketua Sektor Sektor Dakwah dan Kepimpinan Bahagian Pendidikan Islam selaku Timbalan Pengerusi Jemaah Hakim 2. Yang Besar Tuan Haji Muhammad bin Haji Abdul Ghani, Ketua Sektor Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Yang Berusaha Ketua Jemaah Hakim, Barisan Panel Hakim, Pegawai-pegawai Iktisas Kementerian Pendidikan Malaysia, Pegawai-pegawai Iktisas Jabatan Pendidikan Negeri-Negeri, guru-guru, seterusnya hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kami bagi pihak majlis mengalung-alungkan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke Festival Nasyid Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia Peringkat Kebangsaan kali ke-12 tahun 2018 kategori Sekolah Rendah. Alhamdulillah. Majlis juga merakapkan ucapan selamat datang kepada semua kontingen ke Negeri Perlis Indra Kayangan,
Sekalung penghargaan juga buat University Malaysia Perlis iaitu UNIMAP atas kesudian menyediakan premis dan segala kemudahan untuk Festival Nasyid tahun ini. Pihak majlis turut merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia atas kepercayaan yang diberikan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Perlis khususnya Sektor Pendidikan Islam sebagai pengelola Festival Nasyid yang gilang gemilang pada hari ini. Syabas dan tahniah. Hari ini memetik jagung dibawa ke Perlis bersama Pria. Hari ini kita berkampung meraikan majlis penuh ceria. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, sebelum acara bermula, molehlah kiranya majlis memperkenalkan barisan hakim penjunjung panji keadilan. Baik, alhamdulillah ya, kita bersama dengan para hakim tadi yang berarak masuk tu, handsome-handsome dan segak-segak molek cantik orangnya ya. Alhamdulillah. Jadi kita memperkenalkan Encik Muhammad Zamri bin Basir, Ketua Unit Unit Budaya dan Syiar Islam Bahagian Pendidikan Islam, selaku Ketua Jemaah Hakim. Berikan tepukan. Seterusnya Encik Rozain Syukur bin Mansur, Penolong Pengarah Unit Budaya dan Syiar Islam Bahagian Pendidikan Islam, selaku Timbalan Ketua Jemaah Hakim. Seterusnya Encik Abdul Rahman bin Cik Soh, Ketua Unit Unit Kepimpinan Bahagian Pendidikan Islam, selaku Ketua Hakim Kategori Rendah. Berikan tepukan. Seterusnya Encik Patrick Kames dari Sarawak dan Encik Syamsul Baharin Azri bin Syari dari Perak, selaku Hakim Lagu Contemporary. Alhamdulillah. Seterusnya Encik Wan Muhammad Taqiuddin bin Wan Husin dari Selangor dan Encik Muhammad Sabri bin Haji Abdullah dari Negeri Sembilan, selaku Hakim Lagu Tradisional. Seterusnya Puan Nor Sina binti Abdul Rahman dari Melaka dan Puan Sofia binti Ismail dari Kedah, selaku Hakim Lirik. Seterusnya Encik Muhammad Masrizan bin Masri dari Negeri Sabah dan Encik Muhammad Syazwan bin Hashim dari wilayah Persekutuan Putrajaya, selaku Hakim Persembahan. Seterusnya Encik Muhammad Adam bin Nawawi dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Encik Abdul Alim bin Zakaria dari Terengganu, selaku Hakim Suara. Dan yang terakhir ya, penjaga masa kita ya, iaitu Puan Nur Surya binti Syari dari Negeri Perlis. Berikan tepukan. Itulah senarai hakim-hakim kita yang arif lagi bijaksana yang akan mengadili festival kita pada hari ini. Majlis seterusnya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zamri bin Basir dari Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia, selaku Jemaah Hakim, bagi menyampaikan taklimat pertandingan nasyid sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia peringkat kebangsaan kali ke-12 2018 bagi kategori sekolah rendah. Dipersilakan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Puan Timbalan Pengarah Pengurusan Dakwah dan Syiar Islam, Puan Najah Kemeriah binti Isa, Ketua-Ketua Sektor, para Hakim dan Tuan dan Puan. Sebenarnya semalam pun saya dah terlimatkan kepada Ketua Kontijen. Cuma pagi ini sedikit terlimat diberikan ruang ini. Saya nak memaklumkan bahawa penyertaan Tuan dan Puan peserta-peserta telah pun diundi gilirannya. Ya, giliran 1 sampailah ke 16 giliran. Dan seperti mana yang saya maklumkan pada malam semalam dan juga kepada tuan-tuan jurulatih yang telah pun mengikuti buku kita, inilah kitab pertandingan kita, tuan-tuan dan hadam dah tahu dan tak perlu lagi dipertikaikan. Cuma saya nak maklumkan, kita masa yang diberikan untuk tuan-tuan ataupun anak-anak peserta adalah selama 12 minit.
dan bermulanya adalah seperti mana yang anak-anak buat jurulatih buat penyelesaian pentas pada malam tadi. Ya, saya harapkan dan kita doakan majlis kita berjalan dengan lancar dan insyaAllah para hakim telah pun bersedia, tuan-tuan peserta pun, anak-anak peserta pun telah pun bersedia dan nampaknya dah tak sabar nak memulakan pertandingan kita. Kadar itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis mengakamkan ucapan jazakallahu khairan kasira ila ustaz. Jazakallah ya ustaz. Masih-masih rasanya dah tidak sabar lagi untuk menyaksikan pertandingan kita pada hari ini. Betul. Rupanya adik-adik kita pun dah tak sabar menanti ya untuk membuat persembahan mereka ya ustaz. Betul Kak Fiza. InsyaAllah mereka akan memberikan yang terbaik mewakili negeri masing-masing, membawa nama negeri masing-masing. InsyaAllah kita doakan yang terbaik untuk mereka semua. Ya, InsyaAllah, insyaAllah. Okey. Majlis seterusnya mempersilakan kumpulan yang pertama yang diberi nama kumpulan Dimensi untuk mempersembahkan lagu-lagu nasyid mereka yang berjudul Indahnya Al-Quran dan lagu kedua mereka Tiba Masanya. Dipersilakan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran, but
Kita persembahkan mempersilakan kumpulan yang mendapat undian yang kedua untuk mempersembahkan lagu-lagu nasyid mereka yang berjudul Al-Quran Asas Kesatuan Ummah dan Kesejahteraan Negara dan lagu kedua mereka Azimat Permata Rasulullah. Dipersilakan. Kesatuan Ummah Al-Quran Asas Kesatuan Ummah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah, Allah,
Okey. Demikianlah tadi persembahan nasyid yang telah disampaikan oleh Kumpulan Inspirasi. Kumpulan Inspirasi, berikan tepukan gemuruh sekali lagi. Terima kasih diucapkan. Alhamdulillah. Efek mereka itu cantik, tadi. Cantik ya, songkok bergemerlapan, lip lap. Okey. Kita akan terus lagi, kita teruskan lagi persembahan kita pada hari ini ya. Okey. Majlis seterusnya mempersilakan kumpulan yang mendapat undian yang ketiga. Dipersilakan. Berikan tepukan yang gemuruh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Qur'an wa kalamullah irhamna bil-Qur'anil Karim lita junjungan. Jatuh
billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan dengan kumpulan yang mendapat undian yang keempat, iaitu kumpulan Hizbul Fatihin. Untuk mempersembahkan lagu-lagu nasyid mereka yang berjudul Sejahtera Negara Impian Bersama, dan lagu kedua Hukum Lima. Dipersilakan. Berikan tepukan yang gemuruh. Allah,
Dilakukan beroleh
sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, majlis seterusnya mempersilakan kumpulan yang mendapat undian kelima. Betul Ustaz? Yang kelima? Betul, yang kelima. Ya. Untuk mempersembahkan lagu-lagu nasyid mereka yang berjudul Al-Quran Anugerah Kesejahteraan Negara. Dan lagu yang kedua. Ya, lagu kedua mereka, Ibadah Menyelahkan Insan Mahabbah. Majlis mempersilakan. Dipersilakan. Berikan tepukan yang gemuruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan ayat diturunkan Allah. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Membuka lembaran ilmu duniawi. Panduan hidup menuju ukhrawi. Awalan ayat diturunkan Allah. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Membuka lembaran ilmu duniawi. Panduan hidup menuju ukhrawi. Anugerah ilahi buat manusia. Tadabbur isinya. Hayati maknanya mendidik hamba, amal suruhannya membina akhlak yang mulia. Terpancar iman minda, cerahkan jiwa, titipan ukhuwah, terbina madani, menjadi asas kesatuan ummah. Titipan ukhuwah, terbina madani, menjadi asas kesatuan ummah. Bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Rasulullah menyampaikan seluruh amanah. Risalah Islam menyatukan umat. Berkasarkan akidah, mendidik anak bangsa. Seluruh dunia saling bersaudara. Anugerah ilahi buat manusia. Tadabbur isinya, hayati maknanya. Mendidik hamba, amal suruhannya, membina akhlak yang mulia. Tadafuqul iman wa tushi'ut taqwa. Tunaziful afkar tasururu. Amanatul ukhuwah fatabnal madani. Hadha asas biwahdatil ummah. Amanatul ukhuwah fatabnal madani. Hadha asas biwahdatil ummah. Bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran.
Sebagai manusia, wajib bagi kita istiqomah melaksanakan amanah Allah. Sebagai manusia, wajib bagi kita istiqomah melaksanakan amanah Allah. Tunaikan ibadah, taat suruhannya, selakanlah jiwa insan yang maha taat. Sesungguhnya pelatuan manusia demi kerana Allah yang Esa, dan tidak menyalahi perintahnya, berhambakan diri kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibadah khusus telah ditentukan, beserta cara dan syarat perbuatan. Solat, puasa dan ibadah kurban laksanakan dengan penuh keikhlasan. Hormati guru, rakan dan taulan, jaga peribadi dan kesantunan. Ibadah umum dalam kehidupan, bagai bintang di langit berkilauan. Hidup diberkati, pahala berganda, jiwa aman bahagia, dunia akhirat disayangi, dihormati masyarakat, hindari diri dari azab Allah. Masyarakat, hindari diri dari azab Allah.
rasa gelisah mengundang besar jauh dari hidayahnya. Itulah insan hidup gundah gulana, dibenci dan mendapat seksaannya. Ambillah iktibar daripadanya. Everybody said that anybody could do the important thing somebody should do. Everybody know that anybody could do all the good things that nobody did. Everybody said that anybody could do the important thing somebody should do. Everybody know that anybody could do all the good things that nobody did. All the good things that nobody did. All the good things that nobody did. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita teruskan kita untuk teruskan dah. Kumpulan okay. Yang keenam mendapat giliran keenam ya. Okey. Yang kumpulan yang mendapat kumpulan undian yang keenam akan membawa lagu iaitu lagu pertama Al-Quran Asas Kesatuan Ummah dan juga lagu kedua mereka iaitu Fathul Mekah. Dipersilakan berikan tepukan yang gemuruh. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kejauhan sinar gemerlapan menelusuri kalam kalamnya Tuhan, bisikan iman menerangi diri, mengharap maufirah di negeri abadi. Thank you.
Ekonomi siasat
Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah muslimin wa hamna. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha wa hamna Muhammadur Rasulullah. Wa hamna bil Qur'an Muhammadur Rasulullah. واجعله لنا إماما ونورا. رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Paksikan pedoman warisan waspada dering hasutan syaitan. Sifat mahmudah jadi ajuan, singkirkan tiap yang merosakkan. Umat bersatu pembangunan dijanakan. Nusa bermutu aspirasi yang doro insan. Halala sempurna ketahui dan pada tumpah iba tosa menggapai harapan. Hidupkan jiwa dengan Al-Quran, wahana unggul nadi penyatuan. Amalkan sunnah Rasul Nubat sasi yang murni. Landas ke oh.
Okey, baik. Ha, no? Kita pun kita dah terus panggil ni. Ha, nampaknya belum dah bersedia dah kumpulan okay. Yang ke-8. Ya. Ha, yang memegang mendapat undi yang ke-8. Jadi kita persilakan kumpulan yang mendapat undi yang ke-8. Dipersilakan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran kalamullah yang utama, kitab suci tiada tandingannya. Membaca mendengar
syafaat juga keberkatan. Semoga selamat cemerlang terbilang. Ayolah bersama hayati Al-Quran takkan terbetulah. Insan yang budiman berilmu berakhlak itu diharapkan. Hidup harmoni bergandingan selakan ketakwaan di dalam peradaban. Masalah utamakan Al-Quran dan Sunnah, jadikan suluhan negara sejahtera. Dengan zikrullah barulah ia
Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menjemput kumpulan pemegang undi yang ke-9 yang akan mempersembahkan lagu pertama bertajuk Al-Quran, Asas Kesatuan Ummah dan Kesejahteraan Negara, dan juga lagu kedua berjudul Adab Berjiran. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju ke redaan.
tuan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kunjung
syukran. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan meneruskan majlis Festival Nasyid Sekolah-Sekolah Kebangsaan, peringkat kebangsaan kita pada hari ini. Okey, dengan mempersilakan kumpulan yang mendapat giliran yang ke-10. Okey, yang ke-10. Untuk mempersembahkan lagu-lagu nasyid mereka yang berjudul Cahaya Kalamullah dan juga dan lagu kedua mereka Lestari Alam Sekitar. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Qur'an kal-Badril Munir fi zulamil layl nuruhul mubin Quran, Quran.
حساسون لوحدة الأمة وبناء Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis seterusnya mempersilakan kumpulan yang mendapat undi yang ke-11. Ya, untuk yang ke-11 saya untuk mempersembahkan lagu-lagu nasyid mereka yang berjudul Bersatu Ummah Negara Sejahtera dan lagu kedua Keluarga Bahagia. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran tinggalan Rasul akhir zaman, terbentang laluan ke puncak kegemilangan. Bersatu ummah, ya Allah.
ya. Ha 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 ha. Alangkah indahnya kemajuan tersulam dalam kesatuan. Al-Quran nadi tonggak penyatuan. Kuatkan iman dan keazaman, hilangkan dengki bujana. Generasi unggul warisan perdana. Ooh.
majlis kita. Okey, kita teruskan lagi untuk mempersilakan, seterusnya mempersilakan kumpulan yang mendapat undian yang ke-12. Okey. Mereka akan mempersembahkan lagu-lagu mereka yang bertajuk Al-Quran, Asas Kesatuan Ummah dan Kesejahteraan Negara, dan juga lagu kedua mereka iaitu Al-Mustafa Pemimpin Agung. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quranul Karim. كلام الله معجزة أغنى رسول جنجان دستور ترؤلون خزانة برزمن سرت Meski kepanduan wasilah unggul menuju Ar-Rahman penuh ketertiban tiada tandingan cahaya hidup tiang ketakwaan kalam ilahi perisai kebatilan mendidik jiwa ra'i kesatuan
Sampai tersungkur dek perbalahan, bangkit bersandarkan perdamaian. Ummah berilmu pacu kemajuan, serumpun ganding realisasi tindakan. Umpama bangunan saling menguatkan, misteri akhlak mufakat berpanjangan. Al-Quran asas kesatuan umat perkasa menjana nusa sejahtera. Al-Quran asas yukra'ul Quran asas kesatuan yukra'ul pribadi Nabi pemimpin.
kuning bahu kerja bersama, menggali parit yang pasti peritnya. Bersemangat kala melihat baginda, ia pun susah mudah jua akhirnya. Tak kala musuh telah pun hampir, mengobar nafsu amarah di pamir. Tidak upaya menyerang kota cahaya, ke dalam parit dalam yang besar. Lantas mengepung kota Madinah dengan harapan, baginda menyerang bertambah tekanan, berterus menggugah. Lantas mengepung kota Madinah dengan harapan, baginda menyerang bertambah tekanan, berterus menggugah. Al-Mustafa. Sallallahu alaihi wasallam. Berpaling sebahagian Bani Quraiza, bersama musyrikin menentang Allah. Semesta bersama contoh India, Al-Mustafa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk itu kita mempersilakan kumpulan yang mendapat undian yang ke 13 dengan lagu mereka Al-Quran, Asas Kesatuan Ummah dan Kesejahteraan Negara, dan lagu kedua Lestari Alam. Dipersilakan, berikan tepukan gemuruh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam menulu satu haluan, seperti Al-Quran menyinar dalam hidup insan. Al-Quran mukjizat agung, diturunkan Tuhan di manusia nilai kesatuan. Laksana aur dan kebing saling memerlukan, tidak kira agama, bangsa keturunan.
jadikanlah teras hidup kita. Berpeganglah pada tali Allah, usah bercerai berpecah belah. Walau badai menghempas bahtera, walau peti gempi tadi angkasa, walau musuh cuba membinasa, seiring sehaluan tetap teguh sentiasa. Seiring sehaluan tetap teguh sentiasa. Ekonomi mempan di tanah, teknologi berkembang terjaga. Segala yang membawa kebaikan padanya, itulah firman-Nya. Flora dan fauna kekal menawan.
Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi kesejahteraan, demi kesejahteraan, demi kesejahteraan. Dunia ini penuh dengan kegelapan, tanpa cahaya hidayah Allah. Jahiliyah kelam meruntuhkan keimanan, jauh dari syariat warahmatullahi wabarakatuh.
Tinggal dua lagi yang ada masih dua menanti. Lagi. Dua lagi. Ada dua lagi. Yang masih okay. menanti. Okey. Okey. Jadi kita teruskan kita lagi mempersilakan. Okey, mempersilakan kumpulan yang mendapat undian yang ke-15. Dipersilakan untuk mempersembahkan lagu-lagu nasyid mereka yang berjudul Al-Quran Asas Kesatuan dan juga lagu kedua mereka Sahabat Sejati. Dipersilakan. Berikan tepukan gemuruh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadiq
indahnya hidup, indahnya kehidupan ini. Saling menyayangi hidup penuh harmoni. Marilah kita contohi dan juga menghayati kehidupan Rasulullah sebagai sahabat sejati. Kehidupan Rasulullah sebagai sahabat sejati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Okey. Mereka sudah bersedia. Jadi bersedia. Okey, dengan itu kita mempersilakan kumpulan yang mendapat undian yang terakhir, iaitu yang ke-16. Mereka akan mempersembahkan lagu-lagu nasyid mereka yang berjudul Al-Quran Asas Penyatuan Ummah dan Kesejahteraan Negara. Dan lagu kedua mereka, Muhammad Al-Mustafa, dipersilakan. Tepukan yang gemuruh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qad anzala al-Qur'an Rabbu hafiz ليعلم الإنسان خير البيان اقرأ كما أمر الرسول تعلم ما وكذا mengikat kesatuan umat, bermatlamat sama dengan satu akidah. Ikatan teguh suci tamam dalam mencari bahagia keridhaan Allah. Jadikan
pikirkan perseteruan sesama insan. Kalah musnah dalam perpecahan. Tautkan mawadah kerana Tuhan. Kalam wahyu itu seiring kehidupan. Aku pada
baginda Nur Muhammad penyulu cahaya Sayyidina Muhammad Al-Mustafa. Ya Allah limpahkanlah mawaddah dan rahmat serta maghfirah di dalam tubuh syahmu, terangilah hatiku dengan nur imanmu. Perginya wahai baginda Rasul junjungan, ditinggalkan Al-Quran dan hadis sebagai panduan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya persembahan dari kumpulan yang terakhir tadi, maka berakhirlah pertandingan nasyid bagi kategori sekolah rendah Festival Nasyid Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia kali ke-12 2018. Jadi sekian dulu dari kami. Jumpa lagi esok. Jumpa lagi esok. Kalau panjang umur, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.